Before we start learn, let's sing bangun tidur. Are you ready? Okay. Can you count? 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Okay, today we are going to learn about bahasa Indonesia. Okay. Miss Oka have. Ta-da! Okay, kalian tahu ini apa? Ini adalah alat-alat untuk kebersihan, ya, alat-alat kebersihan. Yang pertama, ini namanya kemoceng. Okay, can you repeat Miss Oka? Kemoceng. Ya, kemoceng. Oke. Okay. Nah, ini. Nah, what do you think? Ya, ini lap. Ya, lap. Oke. Okay. This one. Ini sapu lidi. Can you repeat Miss Oka? Sapu lidi. One more. Sapu lidi. Okay, and last, I have, this one, sapu ijo. One more, sapu ijo. Okay, kegunaan dari sapu ijo yaitu untuk membersihkan lantai atau menyapu lantai yang kotor supaya menjadi bersih. Oke. Next. Ini sapu lidi. Ya, ini sapu lidi. Kegunaan sapu lidi apa? Ya, sama dengan sapu ijo. Kegunaannya untuk membersihkan. Tetapi sapu lidi ini tidak bisa dipakai di lantai, ya. Sapu lidi digunakan untuk membersihkan halaman rumah, ya. Membersihkan halaman rumah kalian, ya, menggunakan sapu lidi. Oke. Next. Ya, ini lap. Ya, lap kegunaannya untuk membersihkan meja, membersihkan kaca, ya, kalian menggunakan sebuah lap. Good. And then, kemoceng. Kegunaannya kemoceng untuk membersihkan debu seperti ini, ya. Membersihkan debu, ya, supaya bersih. Can you do it, kid? Good. Okay. And then, can you take the worksheet, ya? Take the worksheet, ya. Open page 17. Oke, okay. Open 17. Oke, okay, kids, wait. Oke. Okay. Kalian lingkarilah alat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kalian melingkari, kalian mencari di sini, di worksheet ini, alat-alat untuk menjaga kebersihan. Seperti tadi. Apa saja alat-alatnya? Ya, sapu, sapu ijuk, sapu lidi, kemoceng, dan lap. Oke? Di sini ada beberapa gambar, ya. Ada beberapa gambar. Kalian mencari alat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, for example. Ya, this is ada gambar. Ya, sapu atau sapu lidi. Dan temannya, apa namanya temannya? Ya, serok. Sapu dan serok, apakah dia alat untuk menjaga kebersihan? Ya, sapu dan serok yaitu alat untuk menjaga kebersihan. Kalian lingkari, ya, sapu dan serok ini. Oke.
gitar. Gitar apakah alat untuk menjaga kebersihan? Tidak, gitar gunanya untuk bermain musik. Tempat sampah. Tempat sampah apakah gunanya untuk alat menjaga kebersihan? Ya, kalau kalian ada melihat sampah, kalian ambil sampah itu dan buang di tempat sampah. Kalian lingkari. Oke, Nen, payung. Apakah payung alat untuk menjaga kebersihan? Tidak. Oke, can you understand, kid? Good. Oke, okay, can you do it home by yourself, kid? Very good. Oke, okay. If you find difficult thing, you can ask mama and papa, oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. I think enough for video. See you again and...